Tahukah kids, karena kicauannya yang nyaring, burung sikatan bakau banyak dipelihara dan diperlombakan. Hai kids, siapa yang memelihara burung di rumah? Apa jenis burungnya? Banyak sekali spesies burung yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya burung sikatan bakau. Burung ini merupakan fauna khas kawasan hutan bakau Kalimantan dan Sulawesi. Burung endemik ini memiliki bulu eksotis dan kicauan yang nyaring. Yuk kita cari tahu fakta menarik burung sikatan bakau. Ciri fisik. Bernama ilmiah Ciornis rufigastra, burung ini termasuk spesies burung dari keluarga Muscicapidae dengan panjang sekitar 15 cm. Burung ini bisa kita jumpai di hutan pantai, hutan mangrove, serta perkebunan pesisir di dataran rendah. Umumnya, keberadaan sikatan bakau berdampingan dengan sikatan cacing. Burung sikatan bakau memiliki bulu indah berwarna biru, umumnya dipenuhi corak kuning atau jingga kemerahan di dadanya. Kekontrasan warnanya membuat banyak orang menyebut burung ini memiliki corak layaknya langit senja lo kids. Cara membedakan burung sikatan bakau jantan dan betina sangatlah mudah. Burung sikatan bakau Sulawesi jantan tampak berwarna biru tua agak kegelapan di bagian atas tubuhnya, mulai dari kepala, pipi, sisi samping tenggorokan, punggung, sayap, dan ekornya. Pada bagian bawah tubuhnya terlihat warna jingga kemerahan yang tampak di bagian tenggorokan, dada, dan perut. Sedangkan si betina tampak berwarna biru cerah di bagian atas tubuhnya, meliputi kepala, sisi belakang mata, punggung, sayap, dan ekornya. Pada bagian wajah dan keseluruhan bawah tubuhnya terlihat berwarna kuning tua. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ciri kicauan. Kicauan burung ini memiliki irama yang merdu dengan volume yang cukup tinggi sehingga terdengar agak melengking. Sehingga tercipta nada yang indah. Walaupun kicauannya memiliki tempo yang sedang tapi terdengar cukup lantang dengan volume yang keras. Tahukah kids, karena kicauannya yang nyaring, burung sikatan bakau banyak dipelihara dan diperlombakan. Cara hidup burung sikatan bakau. Burung ini biasanya berburu di dekat tanah dan sangat menyukai rumpun nipa. Makanannya yaitu kumbang, lalat, tawon, dan serangga kecil lainnya. Keunikan burung ini membangun sarangnya di atas permukaan tanah dan setiap musim kawin, si betina bisa mengeluarkan 3-5 butir telur. Telurnya ada di atas sarang berbentuk mangkuk yang terdapat dekat permukaan tanah. Biasanya burung sikatan bakau akan bertelur pada bulan Maret hingga Agustus. Itulah fakta menarik burung sikatan bakau, fauna endemik yang mulai terancam punah. Karena itu, yuk kita sama-sama menjaga kelestarian hutan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!